Oke, balik lagi bareng gua. Kemarin kan kita udah unboxing produk backpack. Nah, hari ini gua mau ngasih tahu lu pada basic-basic main tech deck itu gimana. Sebenarnya basic-basic dari main tech deck itu sama aja kayak kita main skateboard beneran. Cuman bedanya kalau kita main skateboard itu kan pakai kaki. Nah, kalau tech deck kita mainnya pakai dua jari kita, telunjuk sama dari tengah. Sekarang gua mau ngasih tahu gimana caranya ollie. Nah, jari tengah lo ini lo taruh di bagian belakang ini, di bagian tail. Nah, jari telunjuknya taruh di belakang baut ini. Nah, di belakang baut ini. Jadi, lo stuck gini nih, sampai ke atas gini. Terus, lo pas udah gini, lo kayak agak lo sodok ke depan gini. Jadi, lo agak lo tukik gini. Jadi, dia bisa gini. Nah, kalau lo mau lebih enak lagi, lo bisa belajar di paha ini. Jadi, lo taruh posisinya kayak gue kasih tau tadi. Cuman lo agak giniin. Nah, jadi dia bisa kayak lompat gitu. Nah. Atau lo bisa cobain di tembok, kan dia datar gini, lo bisa giniin kayak ke belakang gitu. Bagian ini lo. Nah, dia bisa lompat. Nah, kalau lo udah hafal itu cara ollie yang tadi di paha, di tembok, lo bisa langsung ollie aja di meja atau di mana tempatnya. Nah, lo bisa cobain ngelompatin obstacle atau ngelompatin apa kayak gini. Jadi basic ollie itu kurang lebih kayak yang gua contohin tadi itu. Mungkin versi orang ada yang berbeda, tapi rata-rata sama sih menurut gua kayak gitu. Nah, tadi kan udah gua kasih tahu gimana caranya ollie di tech deck. Nah, sekarang gua mau ngasih tahu trik basic selanjutnya itu kickflip. Caranya di tech deck langsung aja. Nah, untuk kickflip itu sama aja sih kayak ollie tadi, telunjuk lo itu taruh di depan sini, belakang baut ini, cuman agak miring dikit, sama di tengah lo taruh di tail tetap ya tadi. Nah, lo tetap aja sampai lo pop, cuman jari depan lo tuh agak kayak lo lepas gitu, biar dia ntar dia akan muter sendiri. Kalau dilepas dia jadinya, ya kan agak kayak muter gitu kan, udah lepas. Nah, jadi kalau tadi udah muter gini kan, itu lo tinggal cari timing aja papan tech deck lo udah lurus gini, itu tinggal lo taruh aja nanti lagi. Kurang lebih kayak gini, kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau lo udah bisa ollie tadi, lo bisa aplikasiin di obstacle, kayak lo bisa untuk 50-50, 5-0, pokoknya sesuai sama trik. Jadi lo tahu triknya apa, lo bisa aplikasiin ke obstacle itu. Nah, di kickflip juga lo juga bisa aplikasiin ke obstacle-nya. Jadi lo setelah misalnya lo bisa 50-50 to kickflip out, atau lo bisa kickflip 50-50 gitu. Kayak gue ini, gue contohin. Itu 50-50 to kickflip, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi beberapa tips and trick dari gue. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa beli tech deck-nya di Toyspedia. Yeah.